pesawat siluman Rusia berhasil menghancurkan baterai howitzer M777-155mm buatan Amerika yang dipakai tentara Ukraina bertempur di daerah pemukiman Podgornoye pada hari Kamis 19 Mei 2022. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kendaraan udara tak berawak Rusia dan peralatan pengintai artileri telah menetapkan koordinat posisi howitzer M77-155mm buatan Amerika Serikat yang digunakan oleh para militan angkatan bersenjata Ukraina. Operator kendaraan udara tak berawak meluncurkan serangan rudal ke posisi baterai howitzer Amerika yang mengakibatkan beberapa senjata hancur. Setelah menyerang dengan drone, militan Ukraina berusaha bersembunyi di hutan dan menyembunyikan howitzer M77 yang ditarik di sana. Semua peralatan baterai howitzer M777-155mm buatan Amerika berhasil dihancurkan. Usai serangan tersebut, tentara Ukraina melarikan diri. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.